Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas. Semoga aktivitas kita hari ini diberi kemudahan, kelancaran, dan yang baik-baik ada di hari ini dan seterusnya. Oke, kali ini saya akan review harga MU, harga perekat bataringan dan fungsinya. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Di sini kita ada MU380. Ini fungsinya buat merekatkan hebel. Ini lem hebel ya. Kita jual dengan harga Rp120.000 per satu saknya. Lanjut, di sini kita ada MU200 atau skin wall. Ini fungsinya untuk aci dan plester. MU200 kita jual dengan harga Rp170.000 per satu saknya. Lanjut, di sini kita ada MU480. MU480 ini fungsinya untuk perekat keramik di atas keramik. Apabila teman-teman keramiknya mau diganti terus ditimpa, kiri ini memakai MU480 ya. MU480 kita jual dengan harga Rp275.000 per satu saknya. Oke, kita lanjut. Di sini ada MU400. MU400 ini berfungsi sebagai perekat keramik perekat keramik dengan ukuran yang besar seperti granit atau keramik yang ukuran 40-40 ke atas. Kita jual dengan harga Rp150.000 per satu saknya. Lanjut, kita di sini ada MU420. MU420 ini perekat keramik dengan ukuran standar atau kecil. Jadi ini perekat keramik di bawah ukuran 30-30. Bisa buat kamar mandi dan seterusnya. Oke teman-teman, itulah review perekat hebel atau perekat bata ringan yang ada di toko bangunan. Fungsi dan harganya berbeda-beda. Oke teman-teman, inilah video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah subscribe. Terima kasih dukungan dan supportnya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe ya. Dan tekan tombol loncengnya biar terus update video terbaru dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.